kehidupan kita. Janganlah terpedaya. Kita sangka semua orang baik belaka, rupa-rupanya banyak gaya. Masa kita banyak duit, ramai pula nak menyelip, macam-macam cara putar belit. Kadang-kadang hidup sempit, siapalah yang tak rasa perit, sanggup buat dosa kerana duit. Walau dah banyak aku meminjamkan diri kau, namun kau tak pernah nak bayar. Diriku selalu terkenangkan dirimu, oh sayang nan butina. Alangkah hancur hatiku bila mula dapat tahu kawan rapat pun sanggup menipu. Satu lagi tak boleh angkat, sedara sendiri pun dia rembat, sebab dia ingin kaya cepat. Hatiku menangis dengan seribu pertanyaan, mengapa, oh mengapa. Dari jauh ku lihat kau berlalu pergi, sebab aku dah sekarang aku tak banyak kawan, semua mula berjauhan, macam baru habis ribut taufan. Kayo balik pelan-pelan, kepala pun tak kepeningan, yang penting hatiku lebih tenteram. Macam-macam ku belajar perangai manusia, tak kira usia dan siapa saja. Mulut berkata lain dari niatnya di hati, asalkan dapat yang dicinta. Berhati-hati dalam kehidupan kita, janganlah terpedaya. Kita sangka semua orang baik belaka, rupa-rupanya banyak buaya. Stand by. Systems access. All systems ready. Systems access. Activate 909. Jamel Bond, yeah. Enjin 909. Ini mesti ada tugas ni. Sekarang ni kita sedang mencari seorang penjahat. Dia sedang menciptakan ubat kuman. Awak nak tengok gambar dia? Ada gambarnya? Ada. Boleh saya lihat dulu? Ini ke gambarnya? Ini nenek saya kat Melaka. Ini ke orangnya? Ya. Pak Tan,
Beliau ni seorang saintis. Orang kenal dia sebagai apa tu? Doktor Ayam. Menurut dia. Markas yang kita rakamkan hari itu menggunakan satelit. Markas? Kita dapat kenal pasti tempat situlah dia buat senjata yang kita masukkan tadi itu. Mana dia? Ini dia. Bukan hari juga. Jangan. Kita kerjakan dia. Jangan. Jangan tak kerjakan dia. Kerja. Saya kenalkan dulu. Di sebelah kiri saya adalah seorang pakar motivasi, Encik Sisto Wojoyo. Sisto? Panjang pada dia sudah. Oh, ya. Yeah. Di sebelah kanan saya seorang jejaka yang cukup tampan dengan bonya yang berwarna biru. Dan setelah itu kita ada seorang mangsa keadaan. Lihat yang hebat baru-baru ini. Ramai pekerja-pekerja dibuang kerja. Anda mahu kerja ataupun anda mahu dikerjakan? Setelah lama kita menunggu, kita akan mendapatkan laporan eksklusif bersama Badam. Jadi Cik Badam, kita nak tanya, adakah rahsia kekuatan anda yang luar biasa ni daripada memakan muntah gergasi? Ini semua fitnah. Sebenarnya rahsia kekuatan saya, saya minum ni. Orang kaya, tak kisah siapa-siapa, semua sama saja. Gua suka makan, sampai naik badan. Bila badan gua jadi gemuk, hati gua pula yang makin remuk. Pakai baju apapun, gua tetap nampak teruk. Sampai orang cakap, muka lu macam beruk. Kaki sakit, hati gua lagi perit. Gua rasa macam nak terjun dalam parit. Cepat-cepat gua cari obat, gua takut badan gua terus jadi bulat. Gua makan pil, gua pakai mesin. Gua nak kurus macam yang dalam advertisement. Berat badan gua mula-mula turun, tapi gemuk balik, kaki gua minta ampun. Sebenarnya bukan susah nak jadi anggun, cuma kita yang tak faham bertahun-tahun. Bukan susah kalau nak nampak lawan, bila tahu cara-caranya semua jadi mudah. Banyak cara gua dah coba, banyak juga gua keluar duit. Lemak gua tak hilang-hilang, kocek gua yang makin sempit.
Yo, gua heran apa saja di ini. Dia cakap lu mesti kurus, dia berani gaya renti. Tapi syarat gua kena makan obat hari-hari sampai gua mati. Satu hari gua jumpa sama member yang cakap betul-betul. Dia tak jual gua obat, tak jual gua semua pil-pil dalam botol. Dia kata, lu mau sehat, lu mau kurus, lu dengar gua cakap. Lu gemuk bertahun-tahun, yo takkan lu turun cepat. Lu kena PT, gua kena PT. Ingat ada magic PT, asyik kena PT. Yo, sebenarnya bukan susah nak jadi anggur. Salah tanggapan yang paling popular sekali yang paling saya sering dengar, iaitu kalau saya nak langsing kan, saya dah 3 tahun tak makan nasi. Waktu sudah terangkan, saya dengar, saya rasa bagusnya pasal kita boleh makan nasi, kita boleh makan roti. Setiap apa yang masuk dalam mulut itulah kecuali air jarang mempunyai jumlah tenaga. Oh, waktu itu saya tak tahu cara-cara pemakanan yang betul. Saya kasih contoh lah. Sekiranya seseorang tu memerlukan 2,000 kalori setiap hari, jadi dia makan sampai 3,000 tiap hari. Bukan bedek, brother. Kalau nak buat, betul-betul. Baru, power. Jadi cara-cara yang saya bikin dulu itu semua salah. Lu kena bedek, gua kena bedek. Ingat ada magic bedek, asyik kena bedek. Yo, bedek. Gua kena bedek. Ingat ada magic bedek, asyik kena bedek. Stand by 909. Kau ingat tak surat beranak hari bulan aku? Saya tak tahu, Pak Etang. Saya dengan Pak Etang mana sama lahirnya. Tak tahu. Pak Tan, ya. Macam mana kita nak menewaskan Doktor Ayam? Dengan senjata apa kita boleh gunakan? Jangan khawatir, Ejen 909. Kita ada senjata yang lengkap yang boleh menewaskan penjahat itu. Ini M16 Improvise. Selanjutnya, ini adalah Uzi. Tembak jarak dekat. Tahu? Nah. Kalau musuh datang dekat, pakai ini. Kalau dia datang lagi dekat, tak lot-lot juga, aku syorkan kau pakai ini. Tadi yang awak katakan awak mahu diberhentikan kerja. Saya dah kira. Kalau saya dibuang kerja, saya akan dapat bawa balik lebih kurang $100,000. RM30 dia. Belum dapat lagi, belum kena buang. Belum dapat. Ini kan saya jalan-jalan. Bagaimanakah saya sampai dapat dibuang kerja? Jalan keluar. Cik Buang cuba bayangkan, bila jalan, Cik Buang tengok dalam-dalam, macam seolah-olah keluar cahaya tau. Cahaya putih. Kemudian tu disilang sendiri dengan cahaya hijau. Di tengah-tengah cahaya tu ada ayat? Ada. Ayat dia tu Yi
Sin majority. Exit. Ya. Itu dia jalan keluar. Ya, nampaknya isu kita semakin hangat diperbincangkan. Jadi jangan ke mana-mana, kita kembali selepas pesanan. Dan untuk awak kan, untuk dapatkan kulit yang cantik, awak mesti cuba dia. Ambil satu kotak sekali. Minumlah. Untuk kekuatan, untuk kecantikan, asalkan perangai jangan macam setan. Campur ngai perigi ayah pindah. Puasa sebulan dah dapat turunkan berat badan. Satu Syawal hari bahagia, makan dan minum mesti nak jaga. Miskin kaya tiada berbeza, kalaulah gemuk tak kira usia. Aidilfitri sudah ceria, janganlah sampai badan naik semula. Compared to the first result, 126 you had last time, and now so you drop about approximately 17 kilograms. Dalam gembira kita bersukaria, bila enjoy jangan kita main pedal saja. Makan boleh makan tapi jangan sampai lupa kena penyakit kita yang susah. Sama-sama saling berkunjung ke rumah jiran sanak saudara. Mohon maaf segala dosa, kurangkan yang manis-manis, minum air putih sudahlah. Dalam gembira kita bersukaria, bila enjoy jangan kita main pedal saja. Makan boleh makan tapi jangan sampai lupa kena penyakit kita yang susah. Sama-sama saling berkunjung ke rumah jiran sanak saudara. Mohon maaf segala dosa, kurangkan yang manis-manis, minum air putih sudahlah. Marilah kita setulus rasa
melakukan untuk kesehatan. Memanglah susah kalau nak mula, tapi gerek bila berjaya. Biarlah apa orang nak kata, diri kita yang sehat apa. Kalau dah langsing, muka pun lawa. Saya boleh, anda boleh, semua boleh punya. Akan menerima beberapa panggilan daripada penonton yang sudi untuk menanyakan soalan kepada ahli panel kita. Yeah. Dimulakan dari sekarang, sesiapa yang ingin menelpon 1-800-BUAL-KERAS. 1-800-BUAL-KERAS. Hello, Mimi Jasmine sini. Hello. Hi. Nama saya Kamalia. Mm-hmm. Saya nak tanya sedikit dengan Encik Yo, boleh tak? Encik Yo, okey. Silakan, silakan. Encik Yo. Yeah, Yo. Yo. Lepas ini rancangan apa? Encik Yo. Seterusnya kita ada satu panggilan. Ha, nampaknya hot kita hari ini, ya. Okey, hello. Hello, jangan marah, saya mengganggu lagi, eh. Awak yang tadi ke? Ya, tadi saya nak tunjukkan soalan ni pada Cik Buan, boleh? Saya memang sentiasa menanti panggilan dan ingin memberikan jawapan, Cik Kamalia. Apa soalan daripada awak untuk saya? Kalau boleh, saya nak lagu Maui, Kemboja. Maui, Kemboja? Eh, tua. Kemboja tu dekat jalan kubur sana. Dia punya lagu Saroja, bukan Kemboja. Dan lagi satu, ini bukan minta lagu. Ini orang tengah forum, tahu? Kau buka televisyen tak? Hasilnya, hello? Hello? Hi. Saya boleh tak soalan ini saya tunjukkan lagi pada Cik Kua? Awak lagi ke? Soalan terakhir, Cik Kamaria, Kamalia. Ya. Yeah. Uh-huh. Suami saya larilah dari rumah. Alhamdulillah. Cik Buah, saya dalam hal ini dia saya handle lah. Nampaknya ada gangguan sikit di kontrol. Ya, itu dia. Cik Kamaria nampak macam mana cara dia lari tak? Saya tak nampak tak lah. Oh, dah terputus dah. Sebab dia, saya suspek begini. Ini penguraian, saya tahu lah benar ni kes macam ini. Apa masalah? Pertama sekali suaminya lari. Sekarang kita hello-hello dia tak jawab kan? Ini dia lari. Okay. Jadi laki bini memang laki bini pelarian. Ya, nampaknya isu kita semakin hangat diperbincangkan. Jadi jangan ke mana-mana, kita kembali selepas pesanan. Access denied. Ejen 909. Ya. Yeah. Nampaknya Pak Atan, usaha kita nak mencari Doktor Ayam kurang berhasil. Eh, jangan kau berputus asa, Ejen 909. Kita mesti cepat-cepat berbincang. Kau ada kat mana ni sekarang? Sekarang ni? Ha. Eh, Pak Atan. Ha. Saya ada depan mata depan Pak Atan tau. Sekarang ni. Ya. Ha. Lah. Kau siapa? Ejen Pak Atan lah. Jamin Jalim Melbourne. Asal muka kau lain? Eh, oh, ya,
Eh, tak ya. Aku tengok pasal ini telefon ada kat tepi sebelah kiri kau. Taruk. Engkau apa khabar? Dah, taruk. Oh, okey. Patan dah taruk. Baik-baik belaka. Baik-baik belaka. Bagus. Apa kata? Sana sikitlah. Apa kata kalau kita jumpa penulis skripnya? Sebab dia yang menulis watak Dr. Ayam. Ya ke? Ya. Okey. Panggil dia. Minta dia. Minta. Boleh? Benci lah. Terima kasih. Abu dia cakap ni. Dia ada sebenarnya dekat rumah Husin Ngoknyik. Kuntut kemek. Betul? Oh, itu lakinya Minah Senoman. Kan. Aisyah Senoman. Aisyah. Otak kau ni memang boleh buat cincin. Ya, betul. Orang balik skrip ni. Ambil. Terima kasih banyak lah. Tuan penulis skrip. Jadi senanglah kerja kita. Nak cari itu Doktor Ayam. Syabas. Ejen 909. Gosok. Kau lah penyelamat dunia dan akhirat. Akhirat tak ada. Kisah nak darah tua, nak mencari jodohnya. Dari desa ke kota, tapi tiada berjumpa. Pantang nampak jejaka yang ada di depan mata. Dia mula mengada-ngada untuk memilikinya. Dapat penggantinya, dia bahagia. Kini senang rasa hatiku. Ku akan menjadi milikmu. Wow. Semoga kekal abadi. Akhirnya aku dapat bini. Yahoo! Yele! Jadi pengantin baru. Orangnya orang lama. Tak sabar nak menunggu untuk hidup bersama. Oink, 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 oink.
ada nenek lu. Eh, nek, mai. Eh, endo ni kau pula potak pun jambul. Buat hari lebaran. Ya, saya dan seluruh kaki tangan Polen ini mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin. Datang rumah, eh? Bawa batu sendiri. Hai batu sendiri. Enter security access code. Ini. Apa? Ini rumah Dr. Ayam ke? Benar, rumah Dr. Ayam lah ni, Pak Tan. Tak silap lagi. Okey, okey, okey. Ini. Laki. Ini ke rumah lakinya Asasinan? Asasinan lah. Asasinan Oman. Haa, Asasinan Oman. Setiap bulan diorang collect duit kat rumah ni lah. Ya ke? Ya. Okey, 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 okey. Apa lagi? Aku nak kencing lah. Hei, Pak Tan! Masa darurat jangan kencing. Tahan, tahan, tahan. Ini nak dah ujung-ujung ni. Tahan nanti bila. Kita relax kali ni. Rehat, rehat. Shhh, dah 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 dah. Pak Tan. Biarlah saya sendiri saja yang pergi menentang Dr. Ayam tu, Pak Tan. Jangan. Tak baik buat macam gitu, ejen 909. Berdosa, kata tak? Tapi Pak Tan, hari ini saya nak menunjukkan kejantanan saya sebagai hero dalam filem ini, Pak Tan. Pak Tan dah tua. Kadang-kadang sakit-sakit pula tu. Kan lebih baik Pak Tan balik. Tidak. Tidak, wahai ejen 909. Aku tak sanggup melihat kau berjuang sendiri. Lagipun, sakit aku bukannya serius sangat. Cuma baru sakit jantung, darah tinggi, baru-baru kembang, kencing manis, kencing masin, kencing berdiri, dan lain sekali. Kurap di kaki, itu saja. Apa yang kau nak bilang sangat? Saya tidak mahu Pak Atan tercundang di insiden oleh Pak operasi-operasi yang kita serang ni, Pak Atan. Bukan cundang, kecundang. Lebih baik Pak Atan balik. Bubuhkan nama saya di warisan Pak Atan. Warisan CPF yang banyaknya 3 million dollar, Pak Atan. Aku cuma ada 3 million, bukan 3 papelian. Bubuhlah nama saya, tolonglah Pak Tan, tolonglah Pak Tan. Aku nak tolong kau lah ni. Bukan tolong yang untuk berjuang Pak Tan. Habis tapi itu, tolong bubuhkan nama saya di sipit Pak Tan ya. Bukan kelakar ni, kau ajar ni. Biarlah saya berjuang sendiri. Pak Tan jaga diri baik-baik. Kau pergilah. Doakan saya selamat. Baiklah. Allah. Nanti.
Sebelum apa kau ni pergi, ada satu semangat untuk kau. Apa ni, Pak Tan? Dengar. Semboyan telah berbunyi menuju medan bakti. Okey. Terima kasih, Pak Tan. Lagi. Lagi. Apa ni, Pak Tan? Ada last punya lagu. Ni last punya. Favorite punya. Permintaan orang dapur. Puji dan syukur pada Ilahi. Pak Tan. Pak Tan, tu lagu penghabisan nak tutup TV, Pak Tan. Oh, ya. Salah channel. Salah channel. Lagu rakyat kita patutnya, Pak Tan. Ah, okeylah. Pak Tan, sebelum saya nak pergi, saya nak tengok saya punya magazine dulu ni. Tak cukup tidak magazine ni? Nah, ambil. Bukan magazine ni, Pak Tan. Ini. Oh, peluru. Kalau cukup ni, alhamdulillah. Mati pun tak sangat mati. Saya berangkat dulu, Pak Tan. Selamat berjuang, Pak Tan. Selamat. Allah Akbar. Jaga diri baik-baik, Pak Tan. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pula, siapa yang bersalam? Aku kat luar sepatutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Ha, ini. Ejen 909. Nak mencari Dr. Ayam. Oh, kau Ejen 909 eh? Ya. Yeah. Kalau kau betul-betul nak jantan, okey? Tak apa, mari masuk kelanggang, mari. Eh, kau cabar aku masuk kelanggang? Ini anak kejantanan akan tunjuk kau punya... Kau tunjuk aku punya apa? Aku akan menentang kau, jantan. Pakai! Pakai! Alamak, tidur pula orang tu ni. Jantan! Saya nak masuk ke dalam ni. Hati-hati di jalan raya. Ya. Tak ada orang baby. Eh, nanti. Ha? Keluar. Kenapa lah? Ada gula-gula. Alamak. Nah. Okey. Tiga dia baik. Wadah happy. Okey. Eh, nanti. Keluar balik. Bukan gula-gula ni. Bukan sendiri lah. Oh, iya. Buang masa lah yang tu. Okey. Gimana Mika Atis lah? Ha? Nanti. Lepas tadi? Mika Atis. Minyak muka. Itu masalah, saya tengok. Susah. Ini kilat. FM, ini masih off-air? Off. Belum on lah. Belum. Tak maksud saya tunggu dah lama saya. Datanglah tegak-garuk masih kejap. Ni. Tolong. Maklum saja ya, kita bajet tak ada. Jadi saya... Terpaksa lah awak lap sendiri. Saya ada pakai tisu banyak-banyak ni. Jangan... Tak cukup, toilet pun banyak toilet roll. Sini biasa kat building ni isap rokok tempat mana? Isap rokok lah. Sekarang undang-undang tak kasi isap rokok kat mana-mana. Eh, dia orang keluar je tak, box. Tak, ni. Toilet tak boleh. Voucher nak ambil dengan siapa ni? Voucher eh? Nanti siap. Nampaknya. Okey, yeah. Kita dah lah masuk. Kita nak mulakan kembali. Dari mana tadi eh? Ya, okey. Dibayar. 5. Kita hampir ke penghujung rancangan, tapi sebelum itu saya ingin dengarkan dulu ya kata-kata perangsang atau kata perayaan daripada ahli-ahli panel kita tentang bagaimana untuk mengatasi kehilangan pekerjaan ini. Mungkin Puan Chris boleh terangkan bagaimana Puan Chris menjadi mangsa keadaan. Ya, dulu biasa duduk rumah banglo, kan 4 tingkap ke 1, lebih daripada 1. Kemudian kalau kereta pun, yalah saya kalau tak ada pintu saya tak reti nak naik. Ya. Suami saya memang dia orangnya tak, yalah hormat majikan. Tapi bila pulang, bila dia mengatakan dia dibentikan kerja, saya maki dia. Maki kan? Yalah saya... Bersama saya dalam rancangan! Saya maki dia, saya maki dia. Tahniah! Ini kekuatan dalaman. Saya cukup gembira. Tahniah! Saya happy lah. Tahniah! Ini orang... Saya sedih sekali. Sabar. All systems ready. Stand by.
Patan. Saya ejen 909 itu 909. Ya. Yeah. Saya berada di lokasi untuk mencari itu Dr. Ayam. Ya. Yeah. Datang satu. Sorry. Over, saya jangan kat tugas. Bapak. Cik, tak makan ubat belum, Cik? Siapa yang makan ubat? Semua hidup saya tak pernah tengok orang berbual dengan jam. Eh, itu urusan saya. Secret punya. Awak jangan masuk campur tak? Cik kenal tak ni orang? Tak kenal, Cik. Tak kenal? Apa Cik pernah nampak dia sering datang kemari? Tak pernah, Cik. Tak pernah juga? Okey, tak apa. Kalau begitu... teh tarik satu, murtabak ayam satu. Sekarang juga saya mau. Hai. Khabar? Khabar baik. Boleh tumpah tanya sikit? Boleh. Awak kenal tak muka dalam gambar ni? Tengok sikit. Tak kenal lah. Awak kenal? Aku pun tak kenal lah. Eh, budak-budak kamera, sound, tolong sini. Ni ada nak cari orang lah, tolong sini. Tak kenal lah. Tak kenal eh? Tak. Kamu tak kenal. Tak kenal, kasi balik lah. Eh, ni kameraman eh? Ha. Habis siapa yang shoot? Ya, balik lah. Budak-budak sekarang ni tak boleh ditegur macam gini. Iran eh? Tak kenal lah. Semua tak kenal muka ni. Mana aku nak cari ni? Ini bukan mesin biasa. Ha. Ini mesin pengacau tepung. Itulah yang kau silap. Sebenarnya ini mesin pengawal peluru pepandu yang boleh menangkis atau mematahkan roket serangan musuh kita dari jarak 60 km. Kau dengar sini. Ya. Kat sini kau nak kena jaga kuat-kuat sikit. Kenapa? Pasal orang tengah sibuk buat senjata. Oh. Maklumlah, raya nak sampai. Banyak orang order senjata. Iya ke? Bagus. Okey, ini aku nak kenalkan kau. Ini dipanggil This is Singer-Gator. Apa je, Pak Atas? Dia tengah ke. Oh, dia kena letter. Sekali kau picit aja, tekan butang dia aja. Benda yang kau taruh yang lain bila keluar berubah jadi lain.
Aku tunjukkan kau macam mana nak buat dia. Ha, kau ambil tu. Ha. Sekejap, aku buka ni. Ha, ni masuk. Masuk. Pendeklah tayar ni. Ya, sekejap aja. Lalunya 3 minit. Ha. Ha, kalau dia lagi cepat, 3 minit 3 hari. Oh. Ha. Sekarang kita keluarkan barang tu. Nanti Cik Atan. Saya senyap aja kat belakang. Oh, diorang pergi sembahyang asar. Oh. Kau tak tahu ke dia dah waktu asar? Wah, tak tahu. Wah. Ha. Ring. Oh. Panas. Panas. Ha. Wah. Nampak ni? Nampak ni? Haa, kalau aku kata tadi, tadi dia lain, ni sekarang lain. Dia terbuka, berbunga pula tu. Wah, canggih. Siap pula tu dia kasi free gift. Canggih lah. Dengan satu pinggan. Ha. Canggih lah mesin ni. Haa, itulah aku tekan kau. Au. 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 Nanti, 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 nanti. Panas. Haa. Angkat, angkat, angkat. Wah. Nampak? Oh, tutup, tutup. Oh. Ni apa pula ni? Ini mesti canggih ni. Ini starlight ataupun periuk api. Kata plane saucer tak? UFO? Cik Atan? Ini apa Cik Atan? Ha? Ini apa ni? Ini kuali. Ha? It is rolling. And action. Ya, minum. Bagus ni. Ya, bagi anak beranak semua. Hmm, orang nak beranak tempoh hari kat hospital. Fuh, keluar benda tu. 3 kilometer, budak tu terkeluar. Senang beranak dia. Amai. Sial. What happened? Mak aku suruh beli asam. Kalau tak kau. Sonny, what happened? Mak aku suruh beli asam. Kalau tak kau. Yo, guna besi tak nampak. Ya, tak dia dah letak bawah. Ha, sudahlah, yang sudah tu sudah. Hai. Okey. Yang sudah tu sudah. Dia ni pula kau tengok. Sekarang kau mengaku! Pusing! Pusing! Apa kau nak nyanyi? Sekarang kau mengaku! Kau supplier itu barang kan? Jangan tengok! Hei! Aku cakap kau itu supplier kan? Kau cakap! Alamak ni perempuan aku cakap! Aku nak... Sony mengucap! Sony! Sony jangan! Mengucap! Sony! Ni lagi besar! Sony! Kau mengaku sekarang! Tak mengaku! Aku bersalah tak boleh! Tak pasal! Apa kau tak berat dengan perempuan mengandung ke? Benar. Eh, kau ingat perempuan mengandung tu semua baik-baik? Bila ada yang muda-muda yang mengandung tak berlaki kau tahu tak? Eh, aku tahulah aku cakap dengan kau. Kau bukan tak tahu perempuan mengandung ni bawa bayi 9 bulan. Berat kau tahu. Perempuan mengandung ni sebenarnya mulia. Ha, kau bukan tak tahu. Ha, kau ingat apa? Ha, sekarang aku nak cakap dengan kau lagi ni. Sekarang kau mengaku. Kau mengandung kan? Cakap mengandung, mengandung. Kau potek ni. Ya atau tidak? Tak. Tak, rambut lawa. Mana bikin? Rambut lawanya. RM30 kalau beli hari ini. Saya ada muatkan sekali gambar poster saya dekat depan. Depan Masjid Sultan saya ambil. Tak banyak album saya keluarkan macam itu. Oh, dulu Ustaz. Sekarang dah jadi penyanyi. Saya ada kes ni. Ustaz pun manusia juga kan. Terlanjur sikit. Dia pernah kena dakwa kat mahkamah. Kena tangkap kencing dalam lip ni.